terus tidak bisa mengkondisikannya namanya tari-tari ya. Mungkin dikasihkan tengah-tengah untuk tari-tarinya biar enak, nyaman, sedang di mana. Tapi lagu-lagu pun dari Indonesia pun saat ini ditampilkan, jadi berbagai macam jenis. Iya. Karena kita harus bangga jadi warga RT 2. RT 2. Oke. Tema to Indonesia. Betul. Sangat Indonesia sekali. Iya. Bahwa tadi sudah tari-tariannya, ciri khasnya, barunya sekarang lagu.
untuk menghasilkan suatu hasil bumi yang maksimal ya.
Terima kasih semua. Iya.
Terima kasih RT 5 Semarang. Terima kasih. Terima kasih untuk sajiannya ya. Sangat-sangat terhibur ya, sangat terhibur ya. Iya. Sangat menghibur. Iya. Iya. Untuk berikutnya urutan yang ke
RT8 itu salah satu kisah ya zaman dahulu. Iya. Ini telah ditampilkan antara kejahatan melawan dengan kebaikan. Pada zaman dahulu di situ wilayah antah berantah ya, masyarakat setempat hidup dengan rukun ya, aman, damai, dan anak-anak kecil yang menikmati permainan terang-terang dalam kesehariannya. Maka dengan itu, dengan sangat bangga, dengan sangat senang, apa yang disajikan oleh RT8 saat ini adalah merupakan salah satu tradisi zaman dahulu. Dan untuk kejahatan, perlawanan, kebaikan, tapi akhirnya kejahatan adalah kalah juga. Ya, salah satu hasil bumi. Ya. Perlu rasa syukur atas hasil bumi yang dibuatkan selalu berusaha oleh kejahatan itu. Tunggu waktunya ya, gilirannya ini, tunggu waktunya. Gelate ya. Gelate kapan ini gelate? 13 Agustus. Saya lupa menyusul, pasti minggu depan. Matanya merah gelate Toyo Marto. Dewan yang sangat berbeda dan sangat ampuh. Maka dengan itu semangat untuk berantas nama yang merusak hasil bumi. Hasil berarti juga kebaikannya. Ya, ya, berani lagi berapa sih? Kayak cowok nol, ngerti ya sih? Lecas, lehen, hitam.
mata merah menandakan satu satu kesehatan manusia dan iya, ini celeng oleng ya, celeng oleng ya, ya. Celeng oleng. Awas, awas. Iya, pesta hasil bumi. Iya, iya. Iya. Ini adalah kekagahan, ya, kesombongan yang ditampilkan di depan Bapak Ibu. Sopo Siro, Sopo Ingsun. Kejahatan tetap akan kalah dengan kebaikan. Yeah.
Terima kasih.